ratu food vlogger kita, ada Oma. Cabai rawitnya tuh di dalam mongah-mongah. Nah, eta sana. Naon eta teh moment of the truth teh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe aku dan selamat datang untuk subscriber baru. Teman-teman, di vlog kali ini seperti biasa kita akan review makanan ya. Aduh, buka dulu ya, agak ngap. Aku udah tes swab kok ya. Nah, mau review makanan. Apa makanan apa? Makanan bakso, tapi aku nggak sendiri ya. Kali ini mau ditemenin sama Ratu Food Vlogger kita. Ada Omai, Omai baik, sehat Omai, sehat-sehat sekali. Ini kita lepas aja ya, tadi kan sudah PCR kita. Benar-benar, Omai terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk nemenin aku makan bakso di Bogor. Senang, by the way ini ada bakso favoritku. Oh iya, padahal baru pulang dari Bali loh ya. Langsung makan kesini demi buat Kak Santi. Dan ini bakso rekomendasi Omai juga loh. Langsung pesan, Omai sudah tahu pasti menu favorit di sini. Bakso ini cocok buat Kak Santi. Oh iya, kenapa? Kak Santi kan suka pedes-pedes tuh. Di sini tuh ada menu spesial satu. Baksonya sudah enak, dengan daging yang besar tuh cabai rawitnya tuh di dalam mongah-mongah. Oh, mongah-mongah. Aku mau lihat cabai rawit mongah-mongah. Ya. Ayo kita langsung masuk ke dalam aja. Yes! Wow. Aku minta izin tadi ke dapurnya. Kita gampang kan? Ini ada macam-macam menu baksonya ya, Mas? Ini bakso apa? Ini bakso telur. Ini bakso kecil-kecil. Ibu boleh dibuka nggak, Bu? Boleh. Wah, ada bakso lobster ya? Oh, udang. Ada bakso udang, ada bakso cumi. Ini bakso urat dan ini bakso sumsum. Masya Allah, ini ada bakso sumsum gede banget. Wih, mantapnya. Wow. Dan boleh kita lihat ke dalam sini. Ini bakso apa, Pak? Atar itu lihat, Teh. Ini bakso Taichan. Kalau ini sama, ini bakso Taichan. Wah, dan ini yang si bakso Corona itu ya? Ini ada bakso Corona. Lihat dong. Wow. Widih, ini dia bakso Coronanya. Aduh, lihat bener kata Omai tadi. Lihat, wih, bakso ada uratnya, ada cabenya ya. Full cabe. Ini bakso Taichan, boleh aku aduk-aduk nggak, Mbak? Boleh. Ini kita aduk-aduk dulu. Masya Allah. Masya Allah. Ini bakso Taichan ini, bakso kuah Taichan ini isinya ada macam-macam juga baksonya ya. Ada ini bakso telur. Ada bakso telur, ada bakso urat, ada bakso kecil-kecil, dan ada banyak tetelan. Masya Allah. Aku jadi bingung mau pesan yang mana karena semuanya menggugah selera. Waduh. Tuh. Mantep nggak tuh? Mantep nggak? Cocok banget. Oh my, nggak salah ajak aku ke sini ya. Menu-menu bakso yang semuanya serba pedas. Ini toppingannya. Ada tulang rangu. Ini apa daging? Tetelan. Ini jando buat kaldu sama ini kikil. Ada kikil, ceker. Aku minta menu yang spesial di sini aja. Oke. Boleh. Tapi aku mau coba Taichan juga. Boleh. Jadi koronce kuah Taichan. Mantap. Nah, eta sekalian ya. Yuk, cus kita tunggu. Hatur nuhun teteh. Iya. Yuk. Nah, teman-teman udah lihat menu-menu baksonya sangat menggugah selera sekali dan yang paling menarik lagi perhatian aku yaitu ini nih. Menu free buat driver ojol. Masya Allah. Jadi untuk setiap ojol yang datang ke sini boleh ambil menu free yang ada di sini. Oke, ada roti, ada air mineral. Aduh, luar biasa, keren banget ya.
pasti ojolnya makin semangat ya, meskipun nunggu antrian yang panjang juga bisa sambil ngemil-ngemil juga di sini. Oke, kita langsung tunggu menunya yuk. Cus! Spesial yang udah kita pesan ya Omay. Ini ada bakso. Bakso Corona. Bakso Corona. Kenapa disebut bakso Corona? Karena ini baksonya terus terang aja menurut aku menakutkan. Yaps. Baksonya dulu. Lihat dong rawitnya. Iya. Banyak banget. Dan ini bukan rawit asal-asal rawit ya kak ya. Iya. Ada rawit yang tuh nggak pedes banget. Ini yang mau wadas banget. Benar. Rawit judes ya. Judes kayak Kak Santi dan Fadhan Nurhat. Iya. Waduh, ini bakso Corona dan kita juga ada ini pesen beberapa toppingnya. Ada tulang rangunya, ada daging, sama ada kikil. Ada kikil. Ada kikil juga. Sebenarnya di belakang itu masih banyak lagi. Masih banyak. Yang lainnya. Bener, masih banyak. Tapi kayaknya perutnya nggak muat. Iya. Karena ini udah kolab di channel Fadhan Nurhat. Oh iya, betul. Ada pangsit, ada pangsit. Ciri kalau kata Omay ini ciri khas bakso Jawa Barat. Iya. Ciri khas bakso Jawa Barat selalu ada pangsit. Ini nih gorengnya, pangsit goreng. Batagor lah ini enggaknya ya. Oh batagor, batagor kering, ya. Hmm, sama ada pilus ya. Sukro, ini sukro cikur bukan ya? Ya. Nah. Kamu lagi bocah ini sukro. Hmm, sukro. Oh. Hmm. Mantap enak. Hmm, Omay. Ya. Mau dimulai? Monggo. Ada dua kuah ya, Omay? Original. Original. Yang natural. Betul. Ini berhati mulia. Kalau ini di bahasa sinetronnya tuh bawang merah. Oh, bawang merah, bawang putih ya. Iya. Hmm, jadi ini si kuah taichan. Lihat dong. Ini si kuahnya bukan cuma kuah tapi penuh juga dengan lemak-lemak ya. Iya, can you imagine Kak, Kakak makan bakso Corona yang sudah pedes kayak gini tambahin ditaburin dengan kuah taichan. Pedes lawan pedes. Waduh. Kita mulai, Omay. Oi, mari kita mulai. Silakan Omay. Oh iya. Oke. Okay. Nah. Nih. Ini baksonya harganya Rp26.000. Benar enggak? Rp26.000. Nah, jangan salah ngomong. Oh. Ya. Tuh. Wah, ini dia. Coba cari yang sambelnya agak cabenya agak keluar-keluar. Nih. Bakso Rp26.000 baksonya ya. Boleh. Mau kuah mana mau? Monggo. Aku pengen coba kuah original. Oh, original dulu aja ya. Kita coba kuah original di sini aja ya. Sendok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Kak Santi? Ulangi enggak? Ulangi coba. Ya. Ayo. Bareng yang kuah original. Bismillahirrahmanirrahim. Suker sedap. Suker. Gurih ya, Ma ya? Kaldu dari sumsumnya keluar semua kayaknya. Benar. Ini kayaknya ini atasnya sumsum ya? Lah. Oh, mantap ini banget. Ini baru bakso nih. Ini baru kuah, Omay. Kuah bakso maksudnya. Baru kuah bakso. Hmm. Ayo, Kak. Ayo, silakan. Ini namanya tolong. Moment of the truth. Nah, eta sana. Naon eta teh moment of the truth teh? Itu loh. Nah. Duh. Oke, boleh. Ini lemak-lemaknya. Lemak-lemaknya. Widih. Dua, tiga. Ini yang kolesterol yang nonton ini pada nangis. Oh iya ya betul. Nih, kasih ini enggak sama. Kasih jeruk. Nunggu. Terima kasih Omay. Aku boleh kamu kasih ini juga apa tulang rawan? Tulang rawan, daging, sama kikil. Aku dagingnya aja. Oh dagingnya aja Omay. Waduh. Aduh. Monggo. Matur nuwun. Lagi? Sampun. Oh, sampun. Oke. Kalau aku nih, Kak. Kasih. Tidak bisa hidup tanpa bawang goreng. Bawang goreng. Seledri. Nah. Wow. Monggo. Coba nyobain ala Oma ya. Wih, mantapnya. Biar ada kriuk-kriuk, tambahin lagi sukro. Eta naon? Up.
Mantap. Naon eta, eta naon itu apa? Yaps. Kita aduk, kita coba kuah taichannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Pedes asin kalau khasnya taichan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Love you. Pedes nikmat. Pedesnya bisa dinikmati. Iya, benar-benar nikmat. Menyakitkan tapi nagihin. Iya ya. Ayo santai. Nah. Silakan Om Mai. Nah. Bismillah. Enggak salah pilih toh? Enggak salah pilih. Enak banget. Kuah baru kuahnya. Aku belum coba bakso coronanya. Ya. Mau bakso coronanya? Mau bakso coronanya, Om Mai. Satu-satu. Enggak kan? Yang punya channel dulu, yang punya channel dulu. Lihat, dilihat dulu cabenya. Bertaburan di mana-mana kayak bintang tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Tuh. Waduh, pedesnya, Mai. Kan? Enggak usah sambel kan? Ya, kita aja. Ngelekit ya. Ngelekit. Udah kan, Mai? Oke, nih. Tuh. Tak sunyi. By the way, ini sudah yang kedua kali aku makan di sini. Batu-batu. Pedes ya? Banget. Hah? Tapi si bakso uratnya tuh berasa juga ya? Iya. Tapi bukan bakso halus ya. Ini bakso urat. Bakso urat? Ya, urat-urat let's say 60% ya. Iya, benar. Sudah ngurat dari cabenya, ngurat dari baksonya. Benar. Tuh lihat tuh cabenya tuh. Sekarang yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Di baksonya itu ada kayak tetelan-tetelannya gitu ya. Lemak-lemaknya juga. Enak ya? Enak ya? Enak banget. Pedes banget juga. Kalau yang nggak kuat pedes, nggak usah pakai kuah taichan. Nggak usah pakai kuah taichan, nggak usah pesan bakso corona. Pakai kuah originalnya aja. Betul. Iya. Dan makannya harus pelan-pelan, dinikmati. Yaps. Sekarang yuk. Tuh. Gurih itu mantep ya. Dan ini gurihnya bukan gurih gurih bukan gurih ya. Bikin, bukan. Benar-benar ini kayaknya gurih kaldu sama sumsum. Aduh. Sebentar Pak Santi. Nah. Kepedesan di sini enggak popo. Memang baksonya itu pedes banget. Iya, tapi nikmat pedesnya ya. Iya, iya. Ya. Ini tekstur baksonya itu padat. Nggak keras-keras banget, tapi begitu makan kayak nggak ada tepung ya. Benar. Ini yang keras itu benar-benar dagingnya. Kayak full daging sama urat. Udah itu aja. Tapi rasanya beneran itu. Wah, tuh ada ini ya, Kak. Apa jenisnya? Lemak-lemaknya. Lemak-lemak, gitu. Urat, cabe, semua nyampur di sini tuh. Dan lihat cabenya kayaknya satu bakso ini bisa 1/4 kilo, Mbak, cabe. Bijinya juga itu, bijinya yang bikin pedes tuh, biji cabenya tuh. Yep. Itu ada di dalam tuh. Wow. Tuh, ayo. Nah. Panggung. Kalau habis makan di sini harus pakai yogurt, harus pakai susu timun. Iya ya. Perut biar menetralisir perut ya. Iya. Ya Allah. Nah, wes. Ini terakhir aku Kak Santi. Ini makan terburu-buru bukan apa ya? Karena aku ini suka kepedesan banget. Mantap, Om Mai. Udah habis. Tungguin ya. Ya, apa? Aku masih. Nah, Kak Santi makannya pelan-pelan, aku suka. Menikmati ya. Menikmati. Kepedesannya. Kalau sudah urusan daging nih, dagingnya nggak ada tulang-tulangnya, don't worry.
langsung aja masukkan dalam mulut, aman. Ayo kak. Nah. Ini kalau di channelku aku gebrak-gebrak meja. Ya. Ya. Aku enggak. Enaknya. Waduh, aku gebrak apaan ya? Waduh. Tapi Kak Santi ini kepedesan enggak? Kepedesan enggak? Pedes ya. Tapi Kak Santi tuh keren orangnya ya, walaupun kepedesan relax gitu loh, santai. Kalau aku enggak bisa. Aku tuh kalau kepedesan keringat kemana-mana, ingus kemana-mana gitu-gitu. Kadang-kadang kalau di videoku aku harus berhenti. Oh iya. Ya, kalau kepedesan ya? Berhenti dulu gitu. Sebenarnya ini emang asli kepedesan. Ini udah keringet kemana-mana ini. Nah, tuh, nah. Dalam baju udah basah nih. Masa? Iya. Masa mandi nanti malam. Justru harus mandi. Iya. Karena nanti main keringet lagi. Oh iya. 18 tahun gak atas. Iya. Kan? Pas aku habis kayak. Ini menurut Kak Santi bakso terpedas yang pernah Kak Santi makan apa ada di atas ini atau sejajar? Ada sejajar, ada pernah yang aku cobain yang pedas juga. Tapi karena ini dikolaborasi dengan bumbu kuah taichan, jadi pedasnya makin pol. Iya iya. Kak Santi pernah nggak makan bakso pedas sampai perutnya mules? Pernah ya. Oh iya. Pernah. Biasanya, tapi kalau misalkan cabenya fresh kayak gini, biasanya nggak terlalu masalah di perut aku. Sakitnya ya? Bentar ya, mulutnya bentar doang ya. Tapi kalau udah cabe-cabe yang bubuk, yang campur-campuran mericanya, nah itu perutku nggak terlalu bisa. Sama. Waduh. Mantap ini. Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes yo. Gak bisa berkata-kata. Yang doyan pedes harus ke sini, udah itu aja deh. Benar. Ya. Nikmati. Setiap gigitannya tuh ada aja si uratnya. Iya. Kayaknya gak mau pergi ke sini ya. Pingin dinikmati terus ya, saking enaknya ya. Iya, dan cabenya. Mantap. Masya Allah. Asli super duper pedes banget tapi nikmat. Aduh, kalau misalkan bisa tembus ini kamera mungkin bisa terlihat cucuran keringat di bajuku. Aduh, saking pedesnya. Hah? Ntar kita bungkus bawa pulang. Ini untuk satu saudara. Ah, benar. Satu porsinya tuh bakso mercon tuh 26.000 ya. Iya, tapi sudah sebenarnya sudah dapat mie. Oh iya. Sudah dapat topping-toppingnya kayak gitu. Oh, gitu. Iya. Ini karena untuk kebutuhan video jadi memang dibuat seperti ini. Iya. Bagus ya. Iya, bagus. Dan tetelannya banyak tuh. Yang aku biasanya kalau ke tukang bakso nanya, "Mas, punya enggak ada tulang rangu? Punya tulang rangu? Ini nih tulang rawan ini favorit aku karena kriuk-kriuk pas saat dimakan sama kuah bakso tuh mantep banget." Nah, lanjut, Mai. Yo wes. Nambah, Mai. Bismillah. Pokoknya kalau pecinta bakso, ketemu bakso ini, pasti kepin ke sini lagi. Betul. Tahu aku sih. Ya. Ini alamat lengkapnya di mana sih, Mai? Ini, di sini. Di sini ya. Ada alamat buka lengkap setiap hari dari jam 11 sampai jam 9 malam. Waduh, mantap. Di luar, ini daerah Bogor ya? Iya. Yang di luar Bogor bisa datang ke sini nih. Asli mantap banget. Omai terima kasih banyak. Sama-sama. Udah nemenin aku makan. Ya. Nikmat banget. Ya, next time kita makan berdua lagi. Betul. Teman-teman di rumah juga terima kasih banyak udah nonton kita. Jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe. Nantikan juga ada aku di channel YouTube-nya Omai. Tayang hari ini juga. Tayang hari ini juga langsung ke channel YouTube-nya Farida Nurhan. Oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.